It's that let you go, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengubah foto sampul menjadi video sampul ya. Sesuai request teman kita tadi, ada dari YouTube juga ya, dia request ya, dari Johannes. Request bang, pasang video sampul Facebook. Jadi saya akan mengajarkan tekniknya bagaimana. Oke, yang pertama langsung saja kita buka Facebooknya ya. Ini adalah Facebook saya ya. Lanjut kita ke beranda kita. Bukan beranda ya, tapi lebih ke profil ya. Salah sebut tadi, kita ke profil. Setelah ke profil ini kan posisi foto sampul saya masih berbentuk foto ya, belum video. Sekarang kita ubah menjadi video. Dimana di sini ada logo gambar kamera dengan teks perbarui foto sampul. Di sini kita klik, lalu kita pilih karya seni. Nah ini ya, kita klik, kita tunggu. Nah ini adalah daftar video yang bisa kita gunakan. Jadi ada berapa video? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis video ya. Oke, sebagai contoh mungkin saya akan memasukkan video yang ini. Kita klik videonya, kita tunggu prosesnya dulu. Nah ini seperti ini, atau mau ganti juga bisa. Kalau mau ganti kita batalkan, lalu kita pilih lagi, lalu pilih karya seni. Kita cari lagi yang menurut kita bagus ya. Contoh warna coba kita coba dulu, kita cari yang agak bagus. Masih belum keren, kita pakai catur apa batu? Oh batu, jadi ini ya, batu di dalam air ya. Oke, jika sudah langsung saja ya, kita simpan perbaruan, salah, simpan perubahan. Kita klik, kita tunggu. Oke, sudah selesai dan ini posisinya sudah berbentuk video ya. Coba kita kembali ke beranda. Setelah itu kita kembali lagi ke profil kita, kita cek dan lihat ini foto sampulnya telah menjadi video. Oke, mungkin tutorial ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Johannes yang telah request, dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya, karena saya akan berbagi info-info seputar aplikasi ataupun request-request dari Anda akan saya buatkan. Thank you, bye-bye.